Hari ini KPU Kabupaten Ngawi mulai menerima logistik untuk pemilu tahun 2024. Ini adalah jenis logistik pertama yang kita terima, yaitu jenis logistik bilik. Nah, bilik ini dalam ketentuan aturannya adalah kebutuhan kita setiap TPS ada 4. Jadi jumlah TPS kita 2754. Kali 4, ini 11.016. Nah, hari ini kita menerima belum semuanya, baru sebagian kurang 50%, yaitu sejumlah 5.000 bilik yang sudah kita terima. Nah, untuk berikutnya, dalam waktu dekat, kita akan menerima jenis logistik dari tinta dan beberapa jenis formulir, mungkin besok. Kita memanfaatkan gudang dari Bulog yang kita sewa, yang kita kontrak. Di antara area Bulog ini, gudang milik Bulog ini, kita menggunakan 2 gudang yang akan kita gunakan, yang mana ini nanti selain untuk menyimpan, kita juga akan melakukan pengelolaan logistik di tempat ini juga. Jadi seperti itu, dengan koordinasi pihak kepolisian, pengamanan, teman-teman Bawaslu, semoga proses tahapan pemilu untuk logistik ini nanti berjalan dengan lancar. Kalau untuk bahan dari bilik ini dari apa bahannya? Bilik ini bahannya adalah duplek, ya duplek. Duplek ini jenis karton tapi kedap air. Kedap air artinya kalau sebatas kecipratan atau enggak direndam, insya Allah masih aman. Kalau jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.